kangen lah kok. Kok mau di sini lagi? Saya dapat info kemarin kerja di mana? Waktu kerja katanya kerja. Buat sio kio. Oh, di berapa hari di sana? Satu minggu ya. Waduh, kocokan saya kangen. Pape pembuat lagi kio itu ada mas Bayu. Ingat Bayu? Bayu ingat kok. Mau datang ke saya? Mau kesini tapi nggak sekarang. Nih, kok Ayung sampai nyariin? Saya nyariin. Kok Pak Johan nggak ada di sana nyariin? Mereka sedih. Nyariin Pak Ayung. Nyariin Pak Johan. Pak Johan kenapa? Nggak betah di sana. Katanya Johan pengen kerja. Kenapa pergi? Jangan nonton film. Nggak betah aja ya. Nonton film ke di sana kok? Lagi kelar jumpaan kok? Dikasih. Filmnya belum. Kan gini. Kan kok Johan kemarin ditanya mau tinggal di Tempo di kontrakan atau mau kerja di sono. Kan dikasih dua pilihan. Kontrakan. Oke, sahabat peduli, inilah Pak Johannes yang kabur dari tempat Kohayung ya. Janji, tapi enggak boleh kabur lagi. Kabur lagi. Obat masih ada enggak vitamin? Obat itu kan vitamin. Kalau mau lagi itu harus ke tempatnya. Apotek ya? Apotek. Di pol apa diminum kok? Diminum ya. Kalau bungkusnya masih ada nggak? Nanti saya beliin. Bungkusnya coba mana? Mana kopi? Kita beli. Nanti aku beliin. Ya, boleh nggak? Aku lihat. Mana? Iya kok. Yuk, silakan kak. Buat penerangan ya. Iya, buat terang. Oke. Ini adalah tempat tidurnya ya. Beralaskan dengan ambal dan lilin. Benar-benar lilin menemani ya. Lilin itu selalu menemani. Lilin malam ya. Lilin malam TV selalu ya. Menemani. Lilin selalu menemani ya. Tidak di Bu Jenny. Tidak di sini ya sama seperti lilin. Memang... Kok aku boleh masuk enggak, Kok? Kok? Aku boleh masuk enggak? Boleh enggak? Aku boleh masuk ya? Ngobrol-ngobrol dalam ya, Kok ya? Ya di sini aja lah ngobrol lah. Yuk, yuk. Enggak, aku pengen lihat ini. Pot nyamuknya masih ada enggak? Ini besi ya. Besi masih. Apa nih? Proyek ya, Bang? Iya. Bukan besi bekas apa kali ya? Semuanya. Mana lihat obatnya dia gimana, Bos? Oke, jadi di sini nanti kita untuk membeli obatnya lagi ya. Kok Johannes ya. Itu salah satu vitaminnya, Pan. Ya, ini vitamin dari rumah sakit. Rumah sakit ya. Nanti dijual di apotek gitu ya. Nanti kita akan apotek. Nanti coba tangan tanya ya. Apakah memang menggunakan resep atau bagaimana? Saya penasaran ingin lihat ruangan-ruangannya. Ini adalah rumah yang disinggahi oleh Pak Johannes ya. Atau Kok Johannes. Tuh emang ini rumah kosong ya. Kang Acim, mau nanya-nanya dikit dong. Nah, ini rumah warga atau rumah gimana sih? Oh, bukan punya dia katanya. Bukan. Iya, bukan punya dia. Warga itu. Mau warga sini. Ini sama ini tuh udah lama. Iya. 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 Ya soalnya saya kan di sini juga pendatang, jadi kurang tahu masalah dulunya ini rumahnya siapa gitu kan. Soalnya saya di sini pendatang gitu, ya. 10 tahunan dia di sini, ya tinggal di sini.
Iya, ini itu aja. Itu di belakang tuh itu bekas dapur apa apa. Iya, sama-sama, sama. Oke. Ini nanti aku beli ya, Pak ya. Rokok-rokok. Bener ya, mau ngontrak ya? Sama Pak Hanafi mau? Kalau dia punya rumah, ada kontrakan, kasih saya tinggal, boleh. Beneran? Ya. Bener ya? Bener ya? Jangan bener ya? Tapi biayanya jangan mahal-mahal. Enggak, saya telepon Pak Ayung sekarang nih. Kalau biayanya terlalu mahal mungkin. Nah, aku mau telepon Kak Ayung sekarang. Enggak apa-apa. Langsung telepon ya. Enggak apa-apa ya, aku telepon Kak Ayung ya. Telepon ya. Biar Kak Johannesnya langsung ngedengar. Nanti yang bayarin Kak Ayung. Yang bayarin Kak Ayung. Johannes ini mau telepon Kak Ayung, salah satu donatur yang menangani Pak Johannes ya. Jadi Pak Johannes ini balik ke sini dan dia mau ngontrak ya. Aku ini teman-teman aku lagi nelpon Kak Ayung. Pokoknya ini nanti aku mau beli dulu kan? Iya, saya mau, masih ada mau pakai. Oh, masih ada? Kok? Kok ayo? Malam? Malam juga, ayo. Malam kok? Kok? Ya, gimana kabar? Nih kok, aku ketemu sama ini. Ntar dulu kok. Kak Ayung salah satu donatur ya, donatur dari Pak Johannes atau Kak Johannes. Baik. Gimana kabar? Baik. Baik, baik. Masih enggak saya? Ya, masih. Masih. Ya. Lu buka dulu tuh itunya, rokoknya. Ya, masih, masih. Pak Johannes kenapa kamu kabur? Enggak betah. Aduh. Bukannya betah. Oh, sudah enak. Makan. Bedis kau ini gitu. Pak Jo mau Pak Yonis mau apa enggak sama Pak? Kenapa kemarin Pak Hanafi kata mau apa enggak gitu? Tepatnya Pak Hanafi. Oh, iya, boleh. Pak Hanafi ya. Boleh ya? Ah, boleh. Dia punya dia punya rumah. Jadi Kak Johannes mengontrak ya sama Pak Hanafi. Saya kirim. Habis kok. Tinggal satu lagi kok. Obatnya habis kok. Satu ya. Nah, saya minta lagi itu obatnya itu. Nih, kok tinggal 3 biji. Biar dikirim itu. Kamu harus makan itu. Mana kok? Itu di situ di dalam tuh ada. Kalau mau hari apa ya? Hari apa nanti kamu ke hari apa ya? Kamu ke Jakarta. Siapa sih Pak Yone kau ke Jakarta ya. Nanti saya bawa kamu ke rumah sakit itu, rumah sakit Ciputra gitu. Mau nggak ke Jakarta dulu? Kita makan obat, ambil obat baru pulang. Tapi kamu dulu, yang penting jangan tinggal di situ lagi. Tuh, Ayung saking sayangnya. Kita pulang sakit gitu.